Nextur. Hari ini Kamis 18 Juni 2020. Ada yang tak biasa di depan kantor Bupati Karawang. Ya, hari ini, siang ini, ribuan pekerja seni di Kota Pangkal Perjuangan itu mengepung kantor Pemda setempat. Mereka kesana guna menyampaikan aspirasi karena hingga saat ini PSBB masih diberlakukan. Jelas, ini membuat para pekerja seni merasa semakin tercekik. Pasalnya, beberapa jadwal manggung di undangan hajatan yang biasa sangat ramai saat Lebaran dibatalkan. Sementara itu, Nace Permana, koordinator aksi, mengatakan sebenarnya ia tidak menduga bahwa pekerja seni akan sebanyak itu yang berkumpul dan menyampaikan aspirasi. Namun, ditambahkan Nace, selama ini Pemkab Karawang selalu meminta kepada para pekerja seni untuk bersabar dalam menghadapi pandemi corona. Namun di lain sisi, Pemkab juga tidak pernah bisa memberikan solusi atas persoalan ekonomi yang dirasakan para pekerja seni tersebut. Demikian, reporter jabarpublisher.com dan Jabar Next TV Karawang, Zainal Mustofa melaporkan.